Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya nih Pak, karena mengambil waktu. Iya. Jadi bisa ini saya wawancara ya Pak, karena ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tapi ini dulu nih Pak. Jadi Pak, pertanyaan pertama nih Pak, ini apakah olahraga bisa dimainkan oleh seluruh kalangan Kak? Seluruh kalangan usia, misalkan mulai dari anak-anak, remaja. Jadi olahraga itu dari awal olahraga itu yang cuma yang bisa dimainkan itu dari kalangan para raja-raja. Ya, ini awalnya. Awal mulanya. Seiring berkembangnya zaman, maka olahraga itu bisa dikenalkan ke masyarakat umum. Jadi sekarang itu bukan cuma untuk kalangan para raja-raja saja atau pemerintah, sekarang bisa dimainkan untuk masyarakat sendiri, terutama sanggar kami. Dulunya kan dari goa, sekarang sudah menyebar ada beberapa sanggar sekarang, itu sanggar olahraga ada dari Maros, Sudiang, terutama di sini Kampung Buntoa, di Makassar lah. Jadi Makassar sekarang jadi ikon olahraga. Jadi ini berarti olahraga ini bisa dimainkan oleh segala jenis. Bisa. Iya. Oh iya, baik. Terutama adik. Berarti ini olahraga lebih ditekankan sebenarnya ke generasi-generasi yang remaja gini supaya nanti ini olahraga bisa memiliki generasi penerus gitu. Betul. Jadi tidak bisa jahil, tidak bakal hilang teman-teman. Jadi kami tuh sekarang sudah mengajarkan ke anak-anak SD pemula untuk jadi cikal bakalnya tuh penerus. Jadi habis ya ada susunan, maksudnya ada dewasa, ada kalangan ada yang lebih tuh. Oke, baik. Bisa pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya ini, apakah dalam olahraga ini gerakannya memiliki aturan tertentu atau kita juga bisa nambahkan jenis gerakan yang berbeda-beda? Jadi kalau olahraga itu disitulah kita bisa lihat karakter seseorang yang memainkan per individu. Jadi tidak ditentukan bahwasanya yang main satu harus begini. Jadi olahraga itu bebas dia memainkannya. Makanya disebut olahraga, memainkan semua badan, mau di kaki, di tangan, terserah. Berarti ini dalam olahraga di sini kita menyelesaikan bagaimana kita melakukan olahraga ini bolanya. Jadi olahraga itu diibaratkan freestyle bola, permainan. Freestyle bola tradisional. Sebenarnya tapi dia mungkin kan meletak. Iya. Tapi bedanya dari bola, dia kan pakai bola, kita pakai bola olahraga sendiri yang dianyam sendiri, bikin sendiri. Itu Pak, bedanya sama bola takraw apa? Beda. Sebenarnya kalau olahraga dan sepak takraw sebenarnya itu cikal bakal dari sepak takraw dari olahraga sebenarnya, sehingga dibentuklah sepak takraw gara-gara olahraga. Mungkin sedikit lagi, dan takraw itu beda, dia kan pakai bolanya, pakai takraw dari industri, dibuat dari pabrik. Adapun yang takraw biasa juga dari pabrik, beda sama kita. Terus dia cuma satu lapis, sedangkan untuk si olahraga ada tiga lapis, tiga susunan, 1, 2, 3. Itu terbuat dari rotan? Rotan, bikinlah sendiri. Seperti ini, buatannya konvensional, bolanya dibuat secara tradisional. Iya, secara tradisional. Dan sudah turun-temurun. Nah, ini Pak, ini satu masalah utamanya ini. Mengapa ini olahraga kurang diminati atau digemari oleh remaja saat ini? Di sini perlunya pemeran pemerintah. Pemeran. Iya, benar. Terutama pemerintah harus memperhatikan, terutama sanggar-sanggar, apalagi budaya-budaya yang ada di Makassar, terutama sepak raga. Harusnya pemerintah membuat acara atau event tiap tahun, contohnya F8 itu kan bisa ditampilkan para dari situ, supaya bagaimana masyarakat bisa mengetahui adanya sepak raga yang ada di Makassar, terutama di Indonesia.
dan bagaimana ini jika ketika maraga ini diterapkan ke sekolah, apakah ini memiliki banyak manfaat ke depannya bagi maraga ini? Bagaimana manfaatnya ketika ini maraga diterapkan di sekolah-sekolah? Sebenarnya bisa sih, tapi yang bikin kendala di sini bolanya. Iya, karena kapan maraga masuk ke sekolah, berarti kita harus membuat bola secara massal. Takutnya jatuh di situ. Dan di sini harus ada pemerintah, karena kita di sini perlu bantuan. Entah itu musik, terutama kan masuk musik juga karena paraga. Tanpa musik, kayaknya hambar. Nah, ini kalau misalkan ini kan bolanya dibuat secara konvensional. Iya. Kalau misalkan ini bolanya Pak dibuat secara industri gitu. Kalau misalnya jadi apabila ini bolanya dibuat secara industri, apakah ini mengurangi ciri khas dari paraganya? Sebenarnya sih lebih bagus lagi. Karena udah kayak mendunia begitu. Berarti ini maraga bisa kita diterapkan di sekolah. Sudah ditentukan sekian orang yang dipakai. Berarti memang kalau maraga harus diiringi musik. Iya. Berarti ya hambar sih. Iya, karena itu sudah turun-temurun pakai musik. Pertanyaan terakhir. Selama jadi atlet maraga sih bagaimana kuliah kesana? Kuliah kesan? Iya. Kalau untuk kuliah kesannya sih, kalau latihannya capek pasti lah. Pasti capek. Tapi di dalam capek itu pasti ada kesuksesan. Benar. Ada kesuksesan sendiri. Menurut data yang kemarin itu Pak, mungkin kita punya sekolah saja yang yang ambil ini paraga ciri khas Makassar ini kita punya.